lagi di channel gue, Arif Rahman. Kali ini kita akan unboxing ini Yao Arm ya, sama brushless. Jadi ini yang brushless nih, yang berat ya. Brushlessnya Phantom 4, terus ini Yao Arm. Jadi lengannya yang ada di gimbalnya Phantom 4, guys. Oke, langsung aja kita unboxing, guys. Ini gue pesen kurang lebih nih, sampai sini barangnya nyampe 2 hari, guys. Jadi lumayan cepet. Yang ringan ini sepertinya ini Yao Arm nih. Jadi Yao Arm yang kemarin itu bengkok ya. Jadi akan kita ganti dengan ini, guys. Lumayan susah nih. Packingnya lumayan bagus sih, walaupun yang dikirim cuma Yao Arm ya, soalnya Yao Arm ini cuma besi aja, guys. Ini dia, guys, bentuknya. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Jadi ini yang aslinya itu dia keputer, guys, kayak bengkok ke kiri gitu ya. Jadi nggak bisa dilurusin lagi. Jadi kita beli ini. Kelihatan ya. Ini namanya Yao Arm. Sorry, tangan gue bekas tinta, guys, jadi hitam-hitam. Oke, langsung kita bongkar di brushless-nya ya. Gue beli ini semua di Bukalapak ya, guys, bukan endorse-nya. Jadi gak ada yang endorse gue. Emang bener beli dari situ. Lumayan susah bukanya. Ini pakai plester. Ini dia. Wow. Ini kayaknya rumput dari gulungannya nih ya, gulungan ininya. Seharusnya ini ditaruh di dalam sini. Malah di luar dari bubble-nya. Oke, ini dia. Jadi ini brushless-nya Phantom 4, guys. Ini lumayan susah ya nyarinya. Udah berapa toko yang gue tanya di Bukalapak, stoknya pas kosong semua, dan akhirnya dapat yang ini, guys. Jadi bagi yang belum tahu ya, Yao Arm ini tempatnya di mana, guys? Jadi Yao Arm itu letaknya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kan bengkok, guys. Nah, ini bengkok ya. Nah, nanti bakal kita ganti pakai yang ini, guys. Nah, jadi yang ini kita copot, kita ganti sama yang ini, guys. Nah, jadi lurus lagi dan bisa menghadap ke depan lagi. Ini seharusnya kameranya bisa menghadap ke depan ya. Ini jadinya muter kayak gini, guys. Nah, harusnya itu seperti ini. Oke, terus kalau brushless-nya ini, guys, ini di sini, guys. Nah, jadi kita ganti di sini ya. Nah, ini yang nggak mau, ini yang rusak kemarin, nggak bisa muter lagi, guys. Jadi ini bakalan kita ganti. Nah, ini kita ganti ke sini, guys.
Oke, sekian dulu video unboxing Yawo R dan Brushless Phantom 4 guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.